Kartu teratasmu itu benar nggak kartu kamu? Coba dilihat. Kasih lihat ke semuanya. Susah loh, ya kan? Main sama kamu ini susah. Queen wajik, repot. Adik. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Oke? Okay? Happy watching! Selamat malam semua. Saya tadi malam bermimpi bertemu dengan wanita-wanita cantik, tapi kok saya juga lihat Mbak di sana? Iya, Mbak yang jaket hitam. Saya lihat kamu. Saya juga lihat masnya ini baju abu-abu nih. Kok bisa ya? Ah, kita lupakan dulu. Yang jelas saya sudah membawa sebuah prediksi di sini. Nah, prediksi itu akan kita lihat di akhir. Tenang Mbak, tenang. Di mimpi nanti kita ketemu, oke? Okay? Oke, okay, prediksinya akan saya taruh sebelah ini taruh sini. Saya letakkan sekitar sini, akan saya tempelkan seperti ini. Oke. Okay. Mudah-mudahan nggak jatuh ya. Mudah-mudahan aja sih. Oke. Okay. Nah, sebelum saya mulai, saya membutuhkan dua orang yang untuk membantu saya. Silakan siapa aja? Wanita ya, wanita ya. Saya demennya sama cewek soalnya. Nah, malam ini saya membahas soal mimpi saya barusan dan sepertinya saya juga lihat kedua wanita ini dalam mimpi saya. Kita langsung coba ketemu aja ya. Halo, namanya siapa? Siapa? Ranti. Ranti, dan kamu? Reski. Ranti, Reski, oke. Tapi sebelum itu saya juga ingin meminta bantuan Indri, tepuk tangan dong. Indri, thank you loh, selamat bantu saya. Iya, aku kan ada, kamu gak mimpin aku mimpin kamu. Saya pasti mimpin dia, tapi benar. Saya kok lihatnya Indri juga pakai baju merah di sini. Masa sih? Udahlah, kita langsung mulai aja. Kita duduk aja, silakan kamu duduk sini. Indri, silakan di sini. Kamu silakan duduk sana. Kayaknya kita siap dikawinin deh. Waduh, tinggal cari penghulunya aja. Oke. Kali ini kita coba membuktikan sesuatu, tapi dengan cara yang sangat simpel. Oke, kita akan menggunakan kartu. Kartu ini tahu nggak sih ada banyak sekali kombinasinya jika dikocok. Ya. Benar ya? Nah sekarang kamu tadi yang siapa? Ranti. Ranti, tugas kamu gampang Ranti. Kamu cuma perlu bilang stop di mana aja. Oke? Okay? Bilang stop. Stop. Sini? Yakin? Gak mau ganti? Oke, okay, baik. Kamu kasih lihat ke kamera juga. Kamu lihat, kasih lihat ke kamera, saya nggak mau lihat. Ranti, jika sudah, kartunya tolong taruh di tengah-tengah. Oke? Okay? Kalau sudah dikocok, Ranti bisa ngocok kan? Jago. Yeah. Ranti bisa nggak? Kalau nggak aku nih. Ranti aja dulu. Tapi Indri kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, boleh. Indri sebenarnya ada dekat sama orang lain nggak sih? Mau tahu aja sih yang ada di hati aku cuma kamu. Ah mantap. Abis ini ya. Oke. Okay. Udah. Ya. Saya biasa kalau ngobrol sama Indri itu suka lupa waktu. Bener bukan lagi. Biasanya langsung waktu kelamaan. Tapi enggak kak. Tapi sudah kamu kocok. Dan kita semua baru bertemu hari ini, benar? Betul. Kalau Indri nggak dong? Kita betul, bertemu setiap hari ini. Baru hari ini ketemu. Oh, baru hari ini ketemu. Kemarin kita pergi? Nggak usah diceritain dong. Oke, baik. Kamu udah shuffle, dan saya nggak mungkin maksa kamu sesuatu, oke? Benar? Oke, saya akan membagi kartu-kartunya menjadi 4 tumpukan. Kita kira-kira segini. Kan? Tumpukan kedua. Nah, nanti permainan gampang. Tugasnya Ranti dan kalian semua follow saya. Instagram? Bukan. Oh. Bukan, Bu. Oke. Okay. Kalau Instagram beda nanti. Oke. Okay. Kayaknya sama semua. Bentar. Ini udah sama ya kira-kira. Ini lebih banyak kayaknya. Kayaknya lebih banyak. Dah. Ya. Ranti, tugas kamu gampang. Sekarang kamu cuma perlu ambil yang ini, silakan. Ditaruh tangan sebelah kiri. Jangan sampai jatuh. Kamu pilih yang mana? Oh langsung diambil sendiri, boleh. Agresif boleh. Ya mbak? Dia mandiri ya, mandiri. Saya ambilkan. Indri pilih yang mana bebas? Yang ini. Yang ini, silahkan ditaruh. Oh kalau Indri saya taruhin. Nah, tugasnya gampang, kalian semua ikuti saya, oke? Okay? Tugasnya sangat mudah sekali. Sekarang kalian taruh kartunya satu persatu kayak gini.
Terus boleh diacak gini, taruh, diacak lagi, terus boleh diacak lagi sisanya, taruh lagi, taruh lagi, taruh lagi sampai habis. Oke. Sudah, yang rapi, terus dirapikan, sudah, dirapikan. Sekarang, karena kartunya kartu hati, oke, ini melambangkan hati-hati yang sudah kamu buang. Wah. Kok senyum banyak ya berarti kamu tolak ya sudah ya. Oke, kita akan lempar satu-satu, ikuti saya, dipegang. Dipegang di tangan kiri seperti ini, bisa? Sekarang dilempar seperti ini, ke tengah, lempar ke tengah sini, lempar, lempar. Saya nggak peduli berapa banyak, jika sudah stop, jangan sampai habis. Jangan sampai habis, stop. Mau lagi, boleh, mau lagi? Wah, wow, wow, kayaknya banyak hati yang dia buang nih, lagi sakit hati kayaknya dia nih. Kamu sudah? Udah. Santai, santai, santai. Oke, baik, sekarang dihitung. 1, 2, 3, 4. Dihitung, tumpuk aja. Udah. Nah, sekarang saya dapat 4. Ini dapat? 2. 5. 8. Nah, ini bukti-bukti cowok-cowok yang sudah kalian PHP-in berarti. Masa oh, enggak. Kalau begini, kamu tadi pilih kartu apa? Hah? Kasih tahu dong. Silakan pilih kartu apa? Ki itu apa? Queen. Queen? Queen apa? Queen Raja. Queen Raja? Queen apa? Queen hati, wajik, bentuknya apa? Merah atau gimana? Tapi semuanya hafal ya di sini ya, lihat ya. Apa? Lupa, tapi lihat? Enggak lihat. Tapi ingat ya, masih gambar lambangnya iseng ingat ya. Oke, enggak apa-apa Indri, dia lupa, enggak apa-apa. Tapi gini, kalau kartumu bilang ya, kartumu ya. Sekarang angkat kartu paling atas. Kita udah kocok-kocok tadi apa semua benar? Kartu teratasmu itu benar enggak kartu kamu? Coba dilihat. Kasih lihat ke semuanya. Susah loh, ya kan? Main sama kamu ini susah. Queen wajik, repot. Benar, jangan ditaruh dulu. Kasih lihat ke orang-orang, mana tadi queen wajiknya? Tapi kayaknya saya menemukan di hal yang sama di mimpi saya. Kamu pilih queen ini dan gak mungkin ada... Anehnya, diangkat, kartu paling atasnya diangkat, kasih lihat ke penonton, dan ini semua sesuai. Dan kita belum janjian sebelumnya ya, ini membuktikan kalau ini semua sudah sesuai dengan mimpi saya. Dan sebagai tanda terima kasih saya, ini buat kamu, ini buat kamu, thank you ya. Ini buat... Terima kasih. Kembali ke tempat duduk, terima kasih, terima semuanya. Kasih. Tahu nggak Indri kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena Jova Sago tidak ada duanya. Waduh! Thank you. Wow, Jova Sago. Mantap ini, sekali. Nih. Pulang-pulang baper ya kan? Baik, kalau gitu langsung silakan komentarnya Rimian. Kalau buat saya mah cuma satu kata aja, sempurna. Oke. Bagus. Thank you, Pak. Okay. Bagus okay. Berarti ya. Mau nambahin oke? Okay. Saya suka konsepnya, cuma menurut saya kamu kurang rapi ya. Jadi ada beberapa hal dan menurut saya ini it's a basic magic card gitu loh. Jadi ya menurut saya mungkin kamu harus lebih tingkatkan lagi untuk permainan kartunya kali ya. Cuman saya suka efek-efek kamu dan cara twist kamu dengan menggunakan multimedia itu. Baik, terima kasih banyak untuk para judges.